Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ibrahim Allah Ta'ala wa Adam wa Fi'lan fi darina. Wa tasihu dan sah minhu daripadanya, daripada seorang mukallaf yang pandai, yang cerdas. Kafalatun oleh menjamin. Jadi orang yang cerdas bisa menjamin, boleh menjamin. Dengan apa dia jamin? Bi'ainin madmu'natin, dengan benda yang dijamin. Dengan benda yang dijamin, benda yang ditanggung. Kamaksubatin, seperti ya, yang dirampas, benda yang dirampas. Kamusta'aratin, benda yang dipinjam. Wabi badani man yusta'abku udurhu, dan sah juga menjamin dengan badan. Kalau tadi kan jaminnya pakai benda, jadi benda dijaminnya pakai benda tadi, sesuatu yang dirampas, sesuatu yang dipinjam. Dijamin, jadi mau ditanggung, diganti. Dan dijamin dengan badan orang man yusta'aku, yang musta'ik udurhu, yang dimusta'ikan akan hadirnya. Majlis hukmin, di majlis hukum, biizni, dengan izinnya. Jadi mesti pakai orang dijaminnya. Ini saya hadirkan orangnya. Ya, gitu. Kalau tadi kan barangnya dia jamin, dihadirkan. Oya bro kafilu, dan terbebas oleh kafil orang yang memberikan jaminan, ya, penjamin, bi'idhari maqfulin, dengan menghadirkan maqful, ya, sesuatu yang dijamin. Syakhsun kana au ainan, baik orang keadaannya ataupun benda. Ya, ini saya hadirkan. Ini jaminannya mana? Ya, umpama begitu ya. Il maqfuli lahu, kepada ya orang yang mempunyai hak. Orang yang mempunyai hak, ya, berupa tanggungan jaminan. Artinya orang yang orang yang dijamin. Wa in lam yutalibhu, sekalipun dia tidak menuntut akan dia si ya. Sekalipun tidak menuntut. Maqful lah, ya. Sekalipun tidak menuntut, maqful lah akan dia. Ya. Ya, akan maqful, ya. Sekalipun maqful lah, enggak menuntut maqful. Ya. Untuk dihadirkan, ya, dihadirkan. Wa bi hudurihi. Nah, yang kedua, dan dengan hadirnya maqful. Dihadir sendiri, enggak dituntut. An jihatil kafili, dari arah orang yang menjamin. Bila hak ini dengan tanpa penghalang. Jadi dia hadir sendiri, ya boleh. Ya, apalagi dia hadir sendiri, lebih cakapan lagi. Ka mutaghallibin, seperti orang yang menguasai, bil makani, di tempat itu. Alladzi syurita, yang disyaratkan, fil kafalati, pada kafala itu, akan al-ihdor ilaih, menghadirkan, disyaratin supaya hadir ya orangnya. Nah, dia hadir sendiri. Wa illa, jika tidak disyaratkan, fa'aisu, maka sekira waqa'atil kafalatu fi, sekira terjadi oleh kafalah padanya. Di mana terjadinya penjaminan? Di situ, ya, di situ dihadirkan tuh sesuatu yang menjadi jaminan. Fa in ghaba lazimahu ihdaruhu, maka jika gaib ia, ya, maqfulnya gaib, lazimahu, maka lazim, wajib akan dia, akan kafil, ihdaru, menghadirkan maqful.
In urifa ma'alhu, jika diketahui akan tempatnya. Wa amina, dan aman at-tariqu, akan jalannya oleh jalannya aman. Wa illa, jika enggak aman, ya, enggak tahu tempatnya, enggak aman, bala, maka tidak usah dihadirkan. Wala yutolabu kafilun bi'malin, dan tidak dituntut akan kafil, akan orang yang menjamin, ya, penjamin dengan harta. Wa in fata taslimu bimautin awalin, sekalipun luput, sekalipun telah luput oleh menyerahkan dengan sebab mati atau lainnya, tidak dituntut seorang kafir. Kalau syurita, maka jikalau disyaratkan, annahu, disyaratkan akan bahwasannya dia itu yagrumu, membayarkan almal, akan harta, disyaratkan dia untuk membayarkan harta, walau ma'akaulihi, sekalipun serta perkataannya, perkataan kafir, in fata taslimu lil makfuli, jika luput oleh menyerahkannya bagi, ya, yang dijamin, lam tasiha, maka itu tidak sah penjaminannya. Wasiqatul iltizami, dan lapas, ya, lapas, ya, jadi, ya, iltizami jadi, ya, kesanggupan, lapas kesanggupan, lapas jadi penjaminannya itu, ya, fihima, pada keduanya, ya, pada doman dan kafalah, ka domintu dainaka, seperti aku menanggung akan hutang engkau, ala pulanin, atas si pulan, ya, saya yang tanggung. Ini orang mati punya hutang, gimana pak, biarin saya yang tanggung, ha, kayak begitu. Walau ta'alam tuh, atau dibilang tahammal tuh, aku jamin akan dia, saya yang jamin. Au takallaftu bi badanihi, atau aku menjamin dengan badannya, oh, dia siap pasang badan. Au ana bil mali au bi idri syasi dominun au kafilun, atau saya dengan bil mali, dengan harta itu, au bi idri syasi, atau dengan menghadirkan orang, dominun, saya yang menjamin, saya yang menanggung, au kafilun, atau saya yang menjamin. Walau qala, dan jikalau dia berkata, uaddil mala, aku akan bayar akan harta itu, au udiru syakhsa, atau aku akan hadirkan seseorang, fahuwa wa'dun bil tizamin, maka itu namanya apa? Janji dengan kesanggupan. Sanggup deh, sanggup saya untuk membayarnya, ya, untuk menghadirkannya. Kita namanya sudah berjanji seperti ini. Kita kalau sudah berjanji, penuhi janji kita. Jangan ngomong doang, ya. Ngomong doang sebakul gitu, ya. Menuhin kagak itu jangan sampai. Ya, kamu itu dipegang omongannya. Kalau kita sudah berjanji, penuhi janji kita. Ya. Orang yang penuhi janji, ya, dengan baik, itu bisa menarik rezeki. Sebaliknya, orang yang suka bohong akan janjinya akan menseratkan rezeki. Apalagi kita sebagai orang dipanggil panggilan mulia, ustaz, kiai, pantang tidak memenuhi janji. Kalau kita tidak bisa berjanji, jangan suka berjanji. Kalau enggak bisa memenuhi janji, jangan berjanji. Kama huwa shari'ul siwati, sebagaimana itu adalah yang sore, jelas sigatnya. Na'am, iya, in haffat bihi qarinatun tasrifuhu ilal insya'i in aqoda bihi. Iya, in haffat, jika meliputi bihi dengannya qarinatun,
ya. Dengannya, dengan perkataannya, uaddi, ya. Oleh satu indikasi qarinah tasrifuhu yang dapat memalingkan akan dia kepada insya, ya. Insya maksudnya kepada menimbulkan akad jadi, ya. In aqada bihi, maka jadi dengannya, ya. Jadi kalau memang ini ya bakal-bakal jadi, ya, jadi. Kama bahasahu Ibnu Rib'ati waktu madu, sebagaimana telah membahasakan dia oleh Ibnu Rib'ah dan dikuatkan, dimuktamadkan oleh akan dia oleh Imam Subuki. Wallahu a'lam bishawab.